Bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayu'nulhu falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi hari Jumat 1 Juli 2022 bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah. Soal dari Arifibo. Assalamualaikum Ustaz Said. Afwan, ada soal tentang saat jadi musafir. Soal yang pertama, betulkah kalau musafir ke tempat yang ada perbedaan waktu dengan tempat asal, waktu sholat kita selama masih safar mengikuti waktu sholat tempat asal kita, baru pas sampai tujuan baru kita ikut waktu setempat? Misal kita safar ba'da subuh, lalu sekitar 6 jam kemudian masih safar. Kita sholat zuhur di qasr 2 rakaat, lalu jamaah asar di qasr 2 rakaat. Lalu sampai tempat tujuan sudah isya waktu setempat. Jadi kami sholat maghrib dulu 3 rakaat, lalu diikuti jamak dengan isya di qasr 2 rakaat. Sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah cara kami di atas? Soal yang kedua, saat masih menjadi musafir di tempat tujuan, misal tinggal 2 minggu, apa betul batasan bisa menjamak sholat tidak lebih dari 3 hari? Tentunya insyaallah Ustaz akan memberikan dalil-dalilnya yang berkaitan dengan pertanyaan di atas. Jazakallahu khair atas dalil-dalilnya tersebut. Salam kami untuk Ustaz dan semua santri di ma'had. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Jum'ah ba'dal fajr, maka perkara ini adalah perkara yang tidak pernah kita alami, di mana kita mengisi kajian di pagi Jum'ah dan nanti kita melaksanakan khutbah Jum'ah. Maka hari Jum'at di ma'had mukbil hari yang libur, namun spesial 9 hari ini kita memberikan semampu kita ijtihad dari pelajaran-pelajaran di siang hari sebagai amalan dari hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abi Daud serta Imam Ahmad dengan lafaz yang bermacam-macam. Di lafaz Imam Ahmad, "Ma min amalin ahabba ilallah fi hadhil ayyamil 'ashr." Maka tidaklah dari amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah kecuali di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka dari sini kita beristihad di 9 hari untuk melaksanakan puasa, dan di hari yang ke-10 bisa melaksanakan sembelihan dan melaksanakan apa saja di siang-siang hari seperti belajar mengajar, berdakwah ilallah, dan juga dari amalan-amalan sholat duha, sholat jamaah, duhur wal asr, wal fajr, dan qiraat al-Quran, dan zikir kepada Allah, dan yang lainnya. Maka untuk mengamalkan hadis-hadis seperti ini di hari Jumat, yang mana kebetulan pada hari ini adalah hari berkumpulnya kebaikan. Pertama, kebaikan dari hari Jum'ah, afdalul ayyam indallah, setiap pekan adalah hari Jum'ah. Ma min ayyamin tasruku fihi asyamsu khairun, dari hari Jum'ah. Dan begitu pun bertepatan dengan hari-hari di bulan
Dzulhijjah di 10 awal, maka tidak kita lepaskan kebaikan itu. Dan perlu diketahui bahwa kita harus bersyukur di mana Allah memberikan kepada kita bertemu dengan hari-hari yang 10 ini. Berarti Allah mencintai kita agar kita bisa melaksanakan faith booster, pelejitan keimanan, dan acceleration, di mana kita bisa melaksanakan percepatan dalam meraup amal-amal soleh di waktu 10 hari ini, mendapatkan pundi-pundi emas amal-amal soleh zat liyaumil ma'ad, bekal-bekal yang bisa kita kumpulkan dengan banyak untuk hari akhirat. Maka perkara-perkara seperti ini, terutama di ma'had yang merupakan suatu sistem untuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, untuk bekerja sama, bersimbiosis, mutualisme, maka seperti ma'had-ma'had ini kita gencarkan di hari-hari ayam yang paling mulia di sisi Allah ini dengan belajar dan berpuasa bersama dan saling menasihati kepada kebaikan. Maka oleh sebab itu kita membuka kajian insya Allah setiap ba'dal fajr, ba'dal zuhur, ba'dal asr. Maka kita laksanakan, semoga Allah memberikan kepada kita bisa memanfaatkan di hari-hari yang 10 ini. Dan kembali tadi, bersyukurlah kepada Allah, Allah mempertemukan kita dengan ayyamil asr ini. Karena Allah mencintai kita agar kita melaksanakan pelejitan iman, faith booster, dan acceleration dalam menabung amal-amal zadun liyaumil ma'ad. Maka jawabnya, barakallahu fikum, na'am, telah diberikan rukhsah oleh Allah Jalla wa'ala bagi orang-orang yang musafir untuk mengqasar, maknanya melaksanakan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu maknanya qasar, dan bahkan menjamaknya antara duhur dengan maghrib, afwan, antara duhur dengan asr, maghrib dengan isya, maka dinamakan dengan istilah rukhsah al-qasr dan juga rukhsah al-jama' bagi musafirun. Dan pendalilannya secara umum, pendalilan qasr itu telah datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun Al-Quran, seperti Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wa idza darabtum fil ard, jika kalian melaksanakan safar, falaisa alaikum junah, maknanya diperbolehkan bagi kalian an taqsuru, agar kalian mengqasar, memendekkan maknanya, yang tadinya salat zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang tadinya sholat asr, sholat isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Indaki Abdurrahman. Wal maghrib kif nukasiru. Wahai manus, tidak. Wal fajr, wahai rakaat, tidak. Maka hanya yang 4 rakaat dikasir menjadi 2 rakaat. Tidak ada maghrib dikosar jadi 1,5. Tidak ada fajar dikosar jadi 1 rakaat. Maka ini sesuai dengan sunnah. Ini pendalilan di Al-Quran, di surat An-Nisa. Dan begitupun pendalilan di dalam hadis yang banyak sekali tentang permasalahan kosar saja. Hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, faradallahu salata hina faradoha rak'atain rak'atain fil hadar was safar fa'ukirat salatu safar wazida fi salatil hadar. Maknanya, diperintahkan salat yang wajib yang 5 waktu itu asalnya dulu rak'atain rak'atain,
Maka asal dari peribadatan duhur, asr, isya, juga fajr, rakaatain, fil hadar was safar. Baik dalam keadaan safar ataupun mukim, sholat asalnya dua rakaat, yang sholat 4 rakaat. Fa'ukirat sholatus safar. Kemudian untuk sholat safar ditetapkan seperti itu, 2 rakaat, 2 rakaat. Wazidah fi sholatil hadar. Dan untuk sholat yang mukim, bukan musafir, maka ditambah 2 rakaat. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita, asal dari sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah itu ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat bagi mereka yang mukim. Dan bagi yang safar ditetapkan hanya 2 rakaat. Ini pendalilan muttafaqun alaih dari Aisyah. Dan pendalilan qasr juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Faradallahu salata ala lisani nabiikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hadar 4 wa fi safar rak'atain. Maka diwajibkan oleh Allah atas lisan Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat itu di saat al-hadar, maknanya di saat mukim, 4. Maka salat duhur, asr, isya dalam keadaan 4 rakaat bagi yang mukim. Wa fi safar rak'atain. Dan untuk orang-orang yang safar, 2 rakaat saja. Dan tadi kami tanyakan, apakah qasr ada untuk maghrib dan untuk fajr? Jawabnya tidak. Qasr hanya untuk 4 rakaat saja. Mana dalil? Dalilnya di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar, di mana Abdullah bin Umar mengatakan, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idha a'jalahu sayru yu'akhirul maghrib fayusalliha thalathan summa yusallim summa falamma yalbathu hatta yukimal isya'a fayusalliha rak'atain summa yusallimu wala yusabihu ba'dal isya' hatta yakuma min jawfil lain. Maknanya dari Abdullah ibn Umar bahwa Nabi jika datang waktu untuk safar mendadak seperti peperangan, jihad, dakwah dan yang lainnya, yu'akhirul maghrib, dimasukkan waktu maghrib kepada waktu isya di jamak. Namun apakah maghribnya di qasr karena dalam keadaan safar menjadi 1.5? Tidak. Fayusalliha thalathan. Ini dia pendalilan bahwa maghrib dikecualikan menjadi 3. Tetap 3. Kemudian salam, kemudian sholat isya 2 rakaat. Kemudian salam. Dan tidak ada sholat 2 rakaat setelah isya sampai kepada tengah malam. Maka ini pendalilan untuk permasalahan sholat maghrib. Wa kadzalika al-fajr. Dan begitu pun sholat fajr. Maka telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih juga dari Abi Hurairah, disebutkan bahwa Nabi di dalam safar dalam keadaan ketiduran di sebuah wadi, veli atau lembah. Maka tidaklah Nabi dan para sahabatnya bangun kecuali dikagetkan oleh mentari. Maka disebutkan di situ dibangunkan Nabi dan seluruh para sahabat, maka terlambat waktu fajr semuanya dalam keadaan safar. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mengambil wudu semuanya. Kemudian setelah itu memerintahkan untuk sholat rak'atai qoblal fajr dahulu. Kemudian melaksanakan sholat al-fajr rak'atain.
Maka syahidnya Nabi dalam keadaan safar, tidak meninggalkan rakaatain qoblal fajr dan tidak melaksanakan sholat fajr menjadi satu rakaah karena musafir. Maka hadis ini hadis yang sahih muttafaqun alaih. Di sini pendalilan bahwa yang diinginkan qasr hanya tiga sholat yang empat rakaah, duhur, wal asr, wal isya. Maka ini pendalilan dari qasr. Lalu pendalilan dari jamak, na'am, boleh dijamak. Adapun pendalilan jamak, bisa jamak takhir, bisa jamak takdim. Apa jamak takhir? Maknanya diakhirkan. Misalnya sholat duhur dan asr di waktu asr, itu jamak takhir. Atau melaksanakan maghrib 3 rakaah dengan isya 2 rakaah di waktu al-isya, dinamakan jam'u ta'khir. Dan pendalilan jam'u ta'khir di sini muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idzar tahala qabla an taziga syams akhara adhuhra ila waqtil asr tsumma yajma'u bainahuma wa idza zawat salat adhuhra tsumma raqiba. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, dulu Nabi kebiasaannya jika dia safar qobla an taziga syams, sebelum matahari itu condong ke arah barat, maknanya sebelum waktu zuhur, safar jam 9, safar jam 8, safar jam 10, ini contohnya. Maka kebiasaan Nabi akhara zuhra ila waqtil asr. Maka terus berjalan jam 8 masuk waktu zuhur, terus makan, mungkin istirahat, minum, kemudian berjalan terus. Lalu kapan istirahat dan melaksanakan sholat? Setelah masuk waktu asr, maka Nabi menjamak duhur 2 rakaah, asr 2 rakaah, digabungkan, diakhirkan di waktu asr. Maknanya sholat duhur diakhirkan di waktu asr. Ini yang diinginkan dengan makna